guys, semua ketemu lagi di channel YouTube Atanaufal. Di video kali ini, Mama Ta mau buat bolu gula merah. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Atanaufal dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Panaskan sedikit air di dalam panci. Lelehkan 150 gram margarin. Ini dilelehkan dengan cara double boiler. Setelah margarinnya meleleh, ini disisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 6 butir telur, 50 gram gula pasir, 150 gram gula merah yang telah disisir halus. Mixer hingga adonan setengah mengembang, gunakan speed maksimal. Nah, ini adonannya udah setengah mengembang. Saya mixer tadi sekitar 3 menit. Matikan mixernya. Masukkan 200 gram tepung terigu. Saya gunakan tepung terigu pro sedang. 25 gram tepung maizena. Lalu ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergumpal. Lanjut mixer adonan hingga tercampur rata. Gunakan speed rendah. Masukkan 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP. Mau diganti dengan TBM atau valet juga boleh. Kemudian lanjut mixer adonan hingga mengembang, kental, dan berjejak. Saya mixer sekitar 5 menit, gunakan speed maksimal. Setelah sekitar 5 menit di mixer, kelihatan ini adonannya udah mengembang, kental, dan berjejak. Lalu matikan mixernya. Untuk memasukkan SP-nya itu boleh di awal dicampur dengan telur atau metode yang saya pakai seperti ini ya, sesuai selera. Masukkan 65 ml santan instan ke dalam margarin yang telah dilelehkan sebelumnya. 65 ml santan ini setara dengan 1 saset santan ukuran kecil. Aduk hingga tercampur rata. Tuang campuran santan dan margarin ke dalam adonan. Kemudian aduk adonan dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Aduk adonan secara perlahan, jangan terlalu kencang supaya adonannya tetap kental. Pastikan gak ada endapan cairan di adonan, karena kalau masih ada ketika dipanggang nanti bolunya bisa bantat. Nah, ini udah nggak ada endapan cairan, adonannya udah tercampur rata, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya, saya udah olesi loyang dengan Carlo atau bahan pengoles. Untuk bahan olesannya boleh dibuat sendiri, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Ini saya masukkan slice almond ke dalam loyang, kalau mau di skip juga boleh. Tuang adonan ke dalam loyang, untuk loyangnya saya gunakan ukuran diameter 24 cm. Untuk pembelian loyangnya, saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Hentakan loyang beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Lalu beri topping. Untuk toppingnya saya pakai slice almond. Kalau mau diganti dengan meses atau chocolate chips juga boleh, sesuai selera. Sebelumnya, saya udah panaskan oven sekitar 10 menit untuk suhunya sama dengan suhu akan memanggang ya.
panggang dengan suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 40 menit atau sampai cake-nya mateng, bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 40 menit dipanggang, kelihatan ini permukaan bolunya udah mulai kuning kecoklatan, tandanya udah mateng. Bolunya udah mengembang, tes tusuk bolu. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel di tusukan, tandanya bolunya udah mateng. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Dalam keadaan masih panas, bolunya boleh langsung dikeluarkan dari loyang. Nah, ini dia bolu gula merahnya. Hasilnya cantik banget ya, dan warnanya bagus. Potong bolu dan bolunya siap untuk disajikan. Saya mau cobain bolunya. Ini saya ambil satu. Kelihatan ini hasilnya cantik banget ya. Warnanya bagus, pori-porinya halus. Dari patahannya kelihatan ini lembut banget ya. Dan bolunya ini wangi banget. Bismillah. Rasanya enak banget, lembut dan gurih, manisnya pas. Dikasih slice almond kayak gini rasanya makin enak ya, crunchy dan krenyes-krenyes. Cocok buat ide jualan atau buat camilan di rumah, buatnya mudah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.